Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku Karina Kadiso baru pertama kali ini bikin video seperti ini. Dan banyak sih teman-temanku yang request, "Karin bikin video vlog dong, bikin video vlog." Tapi aku gak minat bikin video vlog, tapi aku minatnya bikin video tentang sekarang squishy. Dan di video pertamaku ini aku akan membahas tentang beberapa squishyku. Ini, terus ini, dan banyak lagi di bawah kamera ini, kalian tidak bisa lihat. Dan pokoknya tonton videoku terus sampai terakhir. Okay, yang pertama, aku tahu squishy itu dari saudara-saudara aku, kan masih kecil-kecil semua, terus bahas-bahas squishy. Dan aku lihat squishy itu dan kok lucu ya, bisa dipencar-pencar gitu. Dan yang pertama aku punya itu adalah ini. Bisa fokus nggak? Kayaknya nggak, blur. Oh my god. Ini tuh aku pertama beli di ini di squishy shop. Di squishy shop underscore soup. Dan aku beli di sana. Ini tuh dia bau, aromanya tuh bakal roti banget. Dan coba aku squishy ya guys nih. Dia tuh lumayan slow. Dan yang kedua, apa ya, ada ini roti, tapi udah crack. Aku beli ini bareng sama yang ini. Aromanya seperti roti, tapi tuh dia mengemaskan sekali. Ini dia, dia nggak slow sih, cuman biasa aja, cuma enak aja di squeeze. Dan yang selanjutnya aku akan membahas tentang ini, Lele ice cream. Dan aku buka ya, dan bentuknya seperti ini. Nih ada lelenya nih, kelihatan nggak kalian? Pokoknya di sini tuh ada lelenya. Pokoknya maaf ya kalau di video ini ngeblur ya, gitu deh. Ini dia, nih. Dan aku akan squeeze ini. Wah, dia sangat slow dan dia benar-benar slow teman-teman. Ya kan, dia benar-benar slow dan enak banget di squeeze. Dan selanjutnya aku akan membahas tentang cool. Ini adalah iBloom cool 12,5 kg. Kalian bisa lihat nih, ya kan, 12,5. Ini iBloom. Dan aku akan pencet ini. Biasa aja. Cuman dia harumnya enak. Ya pokoknya ya biasa pokoknya. Terus selanjutnya aku akan membahas tentang I have an panda. Ah, panda egg. Lovely banget. Dan aku akan buka ini guys.
susah dong. Susah. Ada egg. Dia tuh harumnya, aromanya enak banget, kayak squishy, apa ya, kayak lele, tapi lele yang enak banget. Ini tuh bener-bener enak banget guys, dan aku akan bakal nge-squish ini. Lihat ini guys. Oh my god, wow. Dan dia tuh di belakangnya ada kayak ekor itu lucu banget tau. Kecil gitu. Dan cute banget. Oke, buang. Terus dan selanjutnya aku punya dua hamburger. Yang pertama itu ini. Oh enggak, yang pertama ini. Yang kedua ini adalah dari hamburger Oricare dan Sanki Elan. Dan aku akan membuka yang sebelah kanan dulu. Ini adalah ini. Wow, aromanya seperti kayak benar-benar roti hamburger yang ada sausnya dan sosisnya. Teman-teman, dan ini wow. Baunya enak banget. Ini aku juga squish ya. Wow, dia tuh sangat-sangat slow. Tuh, dia tuh slow banget. Iya kan? Wah, ini tuh enak banget. Pokoknya ini enak banget dan lucu tau, masa hamburger ada ininya sih, kupingnya. Kupingnya. Itu enak banget guys. Wah, ini yang dari Santi Elan dan ini dari Oricare. Wow, ini gak kalah aromanya tuh gak kalah enak sama yang Sanki Elan tadi. Tapi ini lebih lebih ke vanilla aromanya. Oke, kita buka ya. Anda ya, hamburger segede ini dan kita makan dan masukkan ke perut kita, mungkin aku tambah besar. Oke, aku akan squeeze ini. Satu, dua. Wow, itu enak banget tau. Dan di atasnya tuh ada kayak apa sih namanya, ada ngeblur, ada kayak ini loh, kayak apa sih peti-peti itu, aku gak tahu namanya. Dan itu enak banget. Wah, itu enak banget. Dan ini ada roti, ada gubis, ada keju, ada kayak daging, keju, terus bawang, saus, gubis lagi, dan roti. Dan ini enak banget. No, this piece. Oke. Selanjutnya aku akan aku punya, I have apple ini dari Aradi. Aku akan buka. Wow, aromanya itu terlalu harum, menyengat. Pokoknya menyengat, aku gak suka. Menyengat. Dan dia tuh ada kapas-kapas. Dia tuh ada kapas-kapasnya seperti ini. Seperti ini. Dan bisa dibuka guys. Tapi lucunya dia tuh bisa dibuka. Jadi dia tuh merah sekali guys. Tapi oh ya, ini ada LED-nya. Kelihatan berkelan. Pokoknya di daerah sini. Dan aku bakal squeeze apple ini. Oke, aku akan squeeze apple ini.
Wow, dia itu sangat sangat slow, 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 sangat slow. Itu. Tapi aku nggak suka aromanya, guys. Aku nggak suka aromanya, soalnya aromanya ini sangat menyengat dan di hidung tuh langsung seng gitu. Aku nggak suka. Tapi aku suka dengan modelnya aja. Dan akan bungkus lagi. Selanjutnya, oh ya, aku punya bebek. Bebek. Ini ini eye bloom. Coba aku buka ya. Saya mau dibuka, jadi aku squeeze di plastiknya aja ya, soalnya ini plastiknya udah aku buang, yang packaging aslinya udah aku buang dan aku ganti dengan apa sih ini, kayak plastik itu, plastik bungkusan apa, bingkisan apa gitu, dan aku akan squeeze ini. Wow, ini lucu banget dan cute sih. Dia ada kan bebek warna pink ini, dan aku baru menemukan bebek warna pink itu ini, dan yaitu aromanya enak sekali ya, pokoknya cute. Ini eye bloom. Terus aku punya lele. Ini mermaidnya ini mungkin enak banget guys, ini enak banget. Hai gitu saya, dan aku akan squeeze ini. Dia kayak bener-bener slow ya, dan ini dan ini ow. Pokoknya aku salah pencet, dan ini enak banget. Ini dari Lele, dan itu enak banget. Ini jadi favorit squishy aku di antara semua squishy yang punya, itu favoritku aku banget dan enak banget guys. Oke, selanjutnya aku punya dinosaurus. Punya dinosaurus guys, dia purple dinosaurus. Aku baru kali ini menemukan dinosaurus berwarna ungu, dan aku akan buka ini. Itu kak mirip gak? Tuh, dia tuh lucu banget. Aromanya ini aroma permen karet, dan aku pengen gigit rasanya, dan aku akan bakal squeeze. Dan dia tuh punya gigi-gigi gitu loh guys, tuh kelihatan nggak? Dia tuh punya gigi di sini tuh. Wow, rata banget ya, kayak di behel. Mungkin dia habis dari dokter gigi selama 3 bulan untuk meratakan gigi ini. Dan aku akan bakal squeeze ini. Slow nggak ya? Nggak sih, biasa aja. Ini tuh dia lucu banget. Dari bodinya, coba lihat tuh. Dari bodinya. Oh, aku dimakan. Ini enak banget guys. Dia punya, dan dia tuh juga punya buntut di sini. Wah. Dan selanjutnya aku punya apa ya? Oh ya, Lele Girl in wedding dress. Lele, wow, dan aku akan buka ini. Dia itu warna pink.
2, Spesia Jo udah nikah. Kamu kapan? Ini enak banget, guys. Ini tuh bener aromanya itu bener-bener seperti ini. Aromanya itu dia hampir mirip sama ini. Wah. Ya Allah, ini enak banget, subhanallah. Rekomendasi banget bagi kalian yang enggak suka squishy, beli ini. Kalian langsung ketagihan sama squishy. Dan dia tuh lucu banget ya. Dia tuh lucu banget. Rambutnya tuh panjang, dia ada mahkotanya. Dia tuh dressnya kayak pink, ada pink-pinknya gitu. Dan coba aku akan squeeze kepalanya dulu. Wah. Wow, dia lumayan slow. Wow. Wow. Dan di belakangnya tuh rambutnya cuman setengah ini aja. Dan wah, dan good. Selanjutnya aku akan membahas tentang squishy panda bertingkat 3. Ini lucu banget tau, aku baru dapat squishy ini dari Beijing. Cucuku kan kuliah di Beijing, jadi aku titip squishy dan dia memberikan squishy panda bertingkat 3 ini, guys. Dan kita akan buka. Wow, baunya itu enak, kayak permen, tapi dia tuh permennya kayak menyengat, kayak permen manis yang manisnya manis banget kayak aku gitu. Oke, aku ini tuh lucu banget, guys. Ini squishy, ini tingkat 3. Nih, ini squishy ini tingkat 3. Tuh, 1, 2, 3. Tuh, lucu gak sih? Panda tingkat 3 kayak gini nih. Ini tuh dari besar ke sedang dan terkecil. Aku akan squeeze ini. Wow, dia tuh lucu banget, totally. Dia tuh lucu banget. Dan dia lucunya tuh dia punya ekor yang super duper kecil ini. Dan sangat cute sekali. Dia punya kaki yang sangat imut sekali. Nih, aku akan squeeze belakangnya. Dan selanjutnya aku akan membahas tentang dinosaurus lagi, tapi ini dari apa ya? Apa sih? Squishy Factory. Wow, aromanya itu seperti sabun bayi, dan tuh enak banget. Dan wah, lucu ya. Dia punya ekor di belakang sini. Ini, itu apa sih, kayak sisi-sisi gitu. Tapi dia tuh kayak lucu banget gitu. Tuh. Tapi sayangnya udah crack. Dan itu dia kayak hi, say. Ini kayak say hi ke teman-teman. Wah, say hi. Gitu. Dan aku bakal akan squishy ini. Wow, dia sangat lumayan slow, tapi enak banget untuk di squeeze. Pokoknya ngetan bon. Selanjutnya aku akan membahas tentang squishy. Lele Cloudy. Lele Cloudy. Aku akan buka squishy. Ah, tuh cici ini, ayo. Selanjutnya aku punya squishy Fluffo Bakery Italia. Aku akan buka. Dia tuh lucu banget,
guys, ini lucu banget dan kayak ini kayak permen ya, kayak EKS. Nih, aku akan squish. Wow. Dan di belakangnya itu ada ini ya. Oh my god, ini tuh kayak es beneran. Kalau kalian mungkin lagi puasa, lihat ini kalian bakal pengen. Sumpah serius. Dan aku punya pet zoo. Oh yeah. Pet zoo warna pink. Pet zoo. Biasa aja, tapi wangi-wangi gitu. Jadi dia tuh lucu banget. Bisa domba bisa duduk gini sih, kan lucu banget kan. Dan aku akan bakal squish. Wow. Dan di belakang dia punya ekor kecil yang sangat-sangat cute dan lucu banget ini pokoknya. Dan selanjutnya aku akan membuka es krim coklat cones. Es krim coklat cones dari Lele. Nyam. Dan dia tuh lucu banget dari segi bentuk. Dia lucu banget kayak seperti es krim jumbo. Jadi kayak kerupuk-kerupuknya semuanya. Aku akan squeeze ini. Wow. Ini guys, kalau di squeeze ini kayak keluar anginnya gitu, kayak gitu. Dia enak banget. Rasanya pengen dimakan. Terus aku punya Tada Miss Anci. Aku akan buka sebentar. Aku akan buka Miss Anci Jumbo and Anci Mini apa? Oh my god, so cute. Ini jadi favorit aku nih, dua ini pokoknya. Ini bener-bener wow, harumnya harum anggur yang enak banget pokoknya. Nih, aku akan squeeze. Wow, dia sangat-sangat slowy. Ini pokoknya benar-benar enak. Terus kalau yang pau yang kecil, mini tai, dia itu lucu banget nih. Wah, dia itu slow dan aku punya tengkorak. Allahu Akbar. Aduh, aromanya tuh melon dan dia tuh slow, soft, perfect lah. Dari semua squish yang punya dia yang paling perfect. Coba aku squish ya guys. Gemes sekali guys, itu lucu banget. Masa tengkorak ada mandonya gini, itu lucu banget. Dan dilempar-lempar itu dia bisa. Dan ini lucu banget. Terus yang terakhir aku punya ice cream cone. Ini dia. Aku gak mau buka soalnya dia packagingnya bagus dan susah untuk packaging lagi. Apakah seperti ini? Dia tuh slow, sebenarnya slow. Dan okay guys, teman-teman semuanya, cukup sekian video squishy yang aku tampilkan ke kalian. Cukup sekian ini saja. Dan maafkan bila aku punya, mungkin selama video berjalan aku
berkata yang tidak enak atau perlakuan yang tidak mengenakan di hati kalian, kemohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang sudah menonton semuanya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.